Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Octavian Roni. Baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan contoh kandang yang saya buat dengan dua tingkat. Yang di atas itu kandang ayam dan di bawah itu kandang anak entok ya. Nah, teman-teman, di sini saya buat kandang pembesaran ayam dan entok. Nah, ini teman-teman yang saya buat. Mudah sekali, simpel dan sederhana. Baik teman-teman, kita langsung saja simak videonya ya. Ini teman-teman saya buat kandang dua tingkat untuk pembesaran anak ayam dan anak entok. Yang di atas ini ayam ya teman-teman, ayam kampung. Kemudian yang di bawah ini untuk pembesaran anak entok, baik entok dan bebek. Saya di sini menggunakan kayu bekas dan bambu yang tidak dipakai teman-teman. Di depan saya menggunakan kawat drum ya. Mudah dan simpel ya teman-teman, dan tidak banyak makan tempat. Satu kandang kita bisa menternakan ayam dan entok. Pembuatan kandang dua tingkat ini teman-teman, saya hanya butuh modal 100.000. Sudah sangat bagus sekali. Kayu-kayu saya dapatkan dari kayu bekas dan bambu. Untuk di atasnya saya menggunakan asbes sederhana yang sudah ada dipakai teman-teman. Itu aja dari saya yang teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.